Pulang, ini kita akan kunjung salah satu pohon durian musangking. Ada di daerah sekitar kecamatan Dau. Umur berapa ini, Pak? Ini nggak tahu, kurang lebih umur berapa ini? 8 tahun. 8 tahun. Ini udah berbuah yang keempat kali. Ini malah hilang dari radar saya nih. Ini baru orangnya tadi ke kebun, tak samperin. Ini musangking. DPL kurang lebih 600. Buahnya kulitnya warnanya hijau. Bagus. Buahnya cukup lebat, sekitar 30 buah. Ini lokasinya bagus banget, terasering ya. Jangan kaget, kebun durian pasti akan mengalami ini. Ini kebanyakan montong tanam di ini, jaraknya cukup mepet, 5.000 6.000 6 meter ya, 6 meter. Penyiraman menggunakan air limbah dari lele. Jadi ada lele ini dipakai untuk nyiram. Pohonnya terlihat subur. Bagus. Ini Mas Muar. Mas Muar, D168. Ini coba ngetes D168 alias Mas Muar. Kita lihat. Warnanya memang ini iso lebih oranye lagi sebenarnya. Ini kan lebih. Berarti sama ini apes. Kita coba ya. Berarti pas apa senengnya? Tapi mana nih gang ini? Orang kuning ini. Kalau sampai sini ini. Sayang musim hujan ya, rasanya agak hambar. Kata Mas Yudi sih senengan montong katanya. Iya, memang ini kurang sip.